kesempatan kali ini kita akan mencoba alat yang kita sudah beli secara online lewat Tokopedia seperti ini. Nah, itu apakah cocok untuk kerajinan bambu atau tidak? Oke, kita lanjut pada videonya. Kita akan buka. Ini kebetulan sudah sampai pada alamat Yanus Bambu Craft. Ini bentuknya seperti ini. Apakah ini bagus dan bisa digunakan untuk melubangi bambu? Kalau seandainya memang ini bagus, nanti memang kita akan perlu untuk yang lebih besar, karena ini untuk diameternya hanya 3,5 cm, jadi nggak sampai 4 cm. Kalau untuk yang di deskripsinya sih memang 4 cm, tapi ini di sini cuma 3,5. Kita akan coba apakah bagus apa tidak untuk digunakan sebagai bobok bambu. Jadi nanti dimanfaatkan hanya untuk melubangi bambu untuk ukuran yang bambu yang kecil atau mungkin pada lantai kursi yang seperti ini. Oke, mungkin seperti itu aja pada kesempatan video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang dirasa ini membutuhkan, ini teman-teman bisa membeli di online di Tokopedia. Dan hasilnya seperti ini, seperti yang tadi Yana sampaikan, hanya bisa melubangi bagian-bagian yang kecil, jadi tidak bisa melubangi untuk bagian yang besar seperti contoh yang ada di belakang ini. Mungkin kalau ini lebih besar mungkin bisa, tetapi karena memang tidak ada, ya seperti ini. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.